السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ناوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Sirajul Huda muka surat yang ke-38 baris yang ke-11 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syaikh Muhammad As-Sumbawi rahimahullahu ta'ala. وأما دليل جواز الأعراض البشرية عليهم فمشاهدة وقوعها بهم. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan dalil sifat harus bagi Rasul, sifat wajib bagi Rasul selesai dah, sifat mustahil bagi Rasul selesai dah, sifat harus bagi Rasul pun selesai. Dalil bagi sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul pun selesai. Ha, tinggal last but not least. Last but not least ya, ialah dalil berkaitan dengan keharusan Rasul-Rasul bersifat dengan sifat kemanusiaan. Lepas beratu tu, habis lah. Ya? Nak buat kesimpulan dah berkaitan dengan apa yang kita belajar dalam la ilaha illallah, mulia selesai lah. Boleh laju lepas tu. Lepas ni baca kitab Bekoh pula. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa amma dalilu jawazil a'radil bashariyati alaihim famushahadatu wuku'iha bihim. Kata dia, artinya, dan adapun tanda, tanda ni dalil lah. Dalil, tanda, harus segala a'rad basyariah. Segala a'rad basyariah. A'rad ni sifat. Sifat baharu. Itu a'rad. Dia istilah dia. Dia apa beza dengan sifat? Sifat, a'rad. Sebab apa dia sebut a'rad? Jadi sifat, sifat kita panggil a'rad. Sifat Allah itu sifat. Sifat kita itu arad, sifat Allah itu sifat. Maksudnya apa dia? Allah Ta'ala sifat dia tak panggil arad. Si kita punya sifat pula panggil sifat pun dia, arad pun dia. Sebab apa gitu? Sebab arad itu ialah sifat yang boleh bertukar-tukar daripada daripada kuat kepada lemah, daripada lemah kepada kuat, bertukar-tukar lah. Makin lama, makin dok-gok, makin dok-gok, sifat kudrat, tu berubah tu. Setiap saat, makin dok-gok, sampai ke tu, dok-gok, tu berubah. Sifat Tuhan, sifat kudrat tak berubah. Sedia kala begitu, sampai bila-bila begitu. Sempurna sejak sedia kala, sampai bila-bila pun sempurna juga. Tak ada berubah sikit apa. Tu
Jadi sifat Allah itu sifat, sifat makhluk itu arok. Jadi mana kita ni sifat kita boleh panggil sifat, boleh panggil arok. Kita boleh panggil arok sebab kita ni sifat yang boleh berubah-ubah. Sifat baharu. Sifat Allah bukan pasal berubah-ubah, maka sifat Allah bukan baharu. Sebab tu dia tulis sini arok. Menunjukkan bahawa Rasulullah bukan Tuhan. Dia pasti makhluk. Lepas tu bila dia sebut Arab, Bashariyah, bangsa kemanusiaan. Sebab apa gitu? Sebab bila sebut Arab, kena pada makhluk Allah secara umum. Malaikat pun kena, Nabi pun kena, Iblis Setan pun kena. Kena berlaku. Sebab dia semua tu ada Arab. Mereka semua ada sifat yang baharu. Yang nak memisahkan, nak membezakan antara Rasul dan juga malaikat dan lain-lain, ialah diletakkan Bashariyah, kemanusiaan. Bila kata sifat-sifat kemanusiaan, maka terkeluarlah Nabi ni seorang Tuhan, terkeluarlah Nabi ni seorang malaikat. Bahkan dia tu seorang makhluk yang bernama manusia. Kemudian dia kata, atas segala Rasul itu, tanda harusnya apa dia? Maka iaitu, tanda harus tu, dipandang akan jatuhnya, jatuh segala arak basyariah. Jatuh ni makna berlaku. Ni bahasa lama, jatuh-jatuh bukan jatuh debok gitu, jatuh makna berlaku. Sebab dia atas terjemahan daripada wada'a, terjemahan daripada wada'a ataupun wadi'un, yang jatuh. Dengan segala mereka itu rasul, dengan makna pada segala mereka itu rasul. Maksud dipandang ni apa dia? Inilah dipanggil musyahadah. Siapa yang pandang? Sahabat Nabi. Bila sahabat Nabi pandang, sahabat riwayatkan. Maka jadilah hadis. Hadis itu pula ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang matruk, ada yang mardud, ada yang muttarib, ada yang maudhu'. Tu bab hadis pula. Jadi setiap hadis yang diungkapkan ada sanad dan ada matan. Sanad dia setiap perawi dikira boleh percaya ke tak dia ni riwayat hadis. Satu persatu ulama hadis ungkaikan sifat dia. Dia ni dhabit ke, dia ni orang yang kuat ingatan ke, dia ni dajjal, dia ni orang bohong ke, bohong kuat ke. Semua tulis belaka setiap perawi tu biodata dia. Sehingga kan ada satu kitab namanya Tarikhu Dimashq. Sejarah Damsyik. Sorry, kitab dia. Lebih daripada sahasta. Cerita pasal apa dalam tu? Sedepa ni dia punya kitab Tarikhu Dimashq. Cerita pasal ulama masuk dalam negeri Damsyik. Dia masuk tu siapa dia? Dia masuk tahun bila? Dia keluar pula bila? Dia riwayat hadis dengan siapa? Dia belajar di Damsyik dengan siapa? Habis semua dia beritahu. Piti siapa yang masuk Damsyik ketiga itu. Lahirlah kitab sedepa ni. Berjilid-jilid, berpuluh-puluh jilid biodata ulama saja. Ya, masuk ke negeri Damsyik, Syria tu. Ketika tu untuk riwayat hadis, dan bila dia keluar, dia mengaji dengan siapa, dia buat apa, habis belakang dia cerita. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, jadi dipandang, siapa pandang? Nabi, para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi pun riwayat kepada tabi'in, tabi'in riwayat kepada tabi'in, sampai kepada kita, maka kita pun tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam buat tu, buat ni, buat tu, buat ni, benda yang harus. Maka timbullah satu kitab yang membahaskan berkaitan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, seperti kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, seperti kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul, kitab Muntahassul Syarah Wasailir Rasul ila Syama'ilir Rasul. Macam-macam kitab-kitab yang membahaskan berkaitan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia makan apa, dia minum apa, mangkuk apa, cawan dia macam mana, isteri dia macam mana, dia bergaul isteri macam mana, dia bergaul dengan masyarakat lagu mana. Habis cerita pedang Nabi, perang Nabi, habis lagu cerita. Maka dari situlah kita tahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah seperti manusia. Dia bersifat dengan sifat kemanusiaan. Imma lit'azimi ujuruhum. Artinya am imma, imma ni sama ada.
Ima yakni sama ada kerana membesarkan pahala mereka itu, mereka itu rasul. Jadi sebab apa para rasul itu bersifat dengan sifat kemanusiaan? Maka kata pengarah kita ni, boleh jadi Nabi bersifat dengan sifat kemanusiaan hak biasa-biasa yang tidak menjejaskan maruah. Jadi ialah kerana untuk meningkatkan darjat rasul itu sendiri. Meningkatkan pahala rasul itu sendiri. Pahala dapat. Contoh lagu mana? Seperti segala penyakit yang harus dengan segala mereka itu, mereka itu rasul. Penyakit boleh tak berlaku dah mereka? Boleh. Demam boleh, batuk boleh, semua boleh. Apa penyakit yang tak boleh berlaku pada mereka? Penyakit yang mana kalau dia berpenyakit dengan penyakit itu menyebabkan orang lari. Itu tak boleh. Sebab luput hikmah jadi rasul. Hikmah jadi rasulnya untuk menyampaikan agama. Tiba-tiba dengan penyakit itu dia terjerat, dia tersekat daripada nak sampaikan agama. Maka penyakit itu mustahil berlaku atas dia. Begitu. Cara kira dia begitu. Okey, kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Jadi penyakit. Jadi siapa-siapa yang kena penyakit di antara kita, contohnya dia bersabar terhadap penyakit tersebut dapat pahala. Nabi pun bersakit. Sama ada sakit itu sakit luka ke kena perang, kena tombak ke kena darah apa ke luka. Ataupun sakit. Nabi SAW sakit kena racun, ada. Nabi SAW pernah diracun oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tahu bahawasanya Nabi SAW suka makan kaki kambing. Kaki kambing tu lemsyeng lah sekarang ni. Bukan lemsyeng. Nabi SAW pun suka juga lemsyeng tu. Disebut dalam kitab-kitab yang menceritakan makanan Nabi SAW lemsyeng. Tapi kaki dia tu Nabi SAW lebih suka kaki depan, bukan kaki belakang. Sebab kenapa kaki depan bukan kaki belakang? Kerana kaki depan jauh daripada usus. Kalau kaki belakang lebih dekat daripada usus. Tu saja. Jadi kaki Nabi kaki kambing Nabi SAW suka paha ataupun kaki di belah depan, bukan di belah belakang. Antaranya lemsyeng itulah. Jadi dia pernah racun oleh Yahudi. Nabi SAW makan. Tiba kena racun. Tapi tak mati lah. Okey, selepas daripada peristiwa tu, kalau orang nak bagi hadiah kambing, selepas peristiwa tu, orang kalau bagi hadiah kambing, bukan hadiah kambing saja, hadiah hidang Nabi kambing. Dia bagi ke Nabi kambing, Nabi tak makan dah, kecuali dia ajak sekali makan. Supaya apa? Supaya hati-hati tak jadi macam dulu. Dulu dia tak ajak orang makan, dia makan sendiri. Bila makan sendiri, rupanya ada racun. Sekarang ni kalau orang mari hantar ke rumah Nabi kambing, hidangan kambing, dia ajak sekali makan. Supaya kalau betul-betul kawan tu letak racun, dengan dia-dia sekali mati. Bukan dia seorang saja kena, dengan dia-dia sekali kena. Jadi sejak tu lah Nabi SAW berhati-hati. Dan kesan tu, kesan racun tu muncul semula sehingga menyebabkan Nabi SAW terkesan dengan racun yang dulu pernah ada sehingga beliau wafat. Jadi Nabi SAW di akhir baginda, akhir hayat baginda terkesan dengan racun dulu yang kena di kambing itu sehingga menyebabkan Nabi SAW tu wafat. Jadi Nabi SAW bukan setakat tu saja, ada juga sakit-sakit lain. Cuma itulah yang masyhurnya kesan daripada racun tu. Okey, kemudian. Jadi kalau kena racun boleh tak? Boleh. Sebab kena racun tu bukan menyebabkan orang lari. Ini penyakit lah. Kerana teratur atasnya, atas penyakit tu. Teratur ni makna terkesan. Kesan daripada penyakit berlaku atas dia tu membesarkan pahala. Dapat pahala besar. Bila pahala besar berlaku? Bila sabar sahaja. Sebab Nabi bila kena ujian, sama ada musibah dari sudut penyakit ke apa ke, Nabi SAW akan bersabar. Bila akan bersabar, maka dia akan mendapat pahala yang cukup besar. Jadi itulah kita kalau dapat penyakit, teringat Nabi SAW pun sakit juga. Jadi dapatlah kendor sikit urat kita ni bila kita kata, aku buat baik pun sakit juga. Kendor sikit urat. Sebab Nabi SAW orang yang paling banyak ibadat, orang yang paling baik pun kena juga sakit. Apatah lagi kita atau apa nak baik mana. Jadi kendor urat sikit bila kita dengar ataupun tengok, dia panggil throwback balik Nabi SAW juga pernah sakit.
Kemudian dan kerana inilah telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddukum bala al asyaddukum bala al anbiya thumma al auliyai thumma al amsal fal amsal. Artinya sangat-sangat sekalian kamu pada bala itu. Bala u. Itu dari situ je nak bala u bala. Bala u. Bala'ah. Haa, itulah. Asyaddukum bala'al anbiya'i thummal awliya'i thummal amsal fal amsal. Okey. Maka dia kata, artinya, sangat-sangat sekalian kamu pada bala itu. Sangat-sangat sekalian kamu pada bala itu. Apa dia? Yang ini bala yang paling besar, yang paling berat sekali di kalangan kamu, ialah segala nabi-nabi. Nabi-nabi paling berat sekali hujan. Sama ada ujian mental ke fizikal ke, nabi-nabi yang kena teruk dulu. Lepas tu siapa lepas tu? Kemudian segala wali-wali, wali-wali Allah Ta'ala. Wali-wali Allah Ta'ala, sahabat-sahabat Nabi walaupun dia bukan Nabi, dia wali. Dah sahabat Nabi tu kalau tak wali sekalipun, sahabat tu title tinggi dah. Kalau sahabat Nabi tak wali sekalipun, title sahabat tu sendiri sudah besar. Apatah lagi kalau sahabat itu dalam masa yang sama wali. Lagi besar lah. Sahabat lagi pula Nabi tak ada. Cuma Nabi SAW pernah bercakap kata, kalaulah ada Nabi selepas aku, maka niscaya kamu wahai Umar jadi Nabi. Tu je lah. Bukan dia iktiraf Umar tu jadi Nabi tau. Dia nak kata hebatnya Umar ni, sehingga kalau ada Nabi selepas aku, Umar lah Nabi tu. Kemudian kata Musanih rahimahullah, kemudian orang yang lebih di belakangnya, di belakang wali, apa dia? Orang yang seumpama dia. Ulama-ulama lah. Para ulama juga ada dia punya asyaddukum bala, yang paling berat. Ujian mereka banyak juga. Orang-orang yang setara dengan wali, setara dengan ulama, banyak juga ujian dia. Jadi bila banyak ujian, maka kena teringat Nabi SAW lagi banyak ujian. Dia yang paling banyak sekali ujian di kalangan para manusia. Sehingga dia digelar sebagai Rasul Ulul Azmi. Dan dia tempat yang pertama. Medal gold. Tempat pertama, pingat emas yang kena yang kena ujian yang paling banyak sekali. Tempat pertama Nabi SAW. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, jadi yang kena bala Nabi banyaklah sekali, dan yang lebih di belakang, dan yang lebih di belakangnya, samalah, fal amsal, yang serupa dengan wali, yang serupa dengan serupa wali. Ikutlah yang serupa, pertama Nabi, kedua wali, yang ketiga yang serupa wali, yang keempat orang yang serupa wali. Itulah sampai ke belakang. Kemudian kata Imam Qushairi, Imam Al-Qushairi ada Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ada orang buat syarah lah ni 4 jilid. Kitab tu ada buat dah cetakan. Hasiyah ke syarah tak ingat dah . Hasiyah sebenarnya 4 jilid. Di dalam risalahnya, risalah Imam Qushairi, dia kata begini, bukan tiap-tiap orang itu menjadi ahli bagi bala. Kerana mula bala itu bagi segala wali-wali. Dan adapun yang lain daripada mereka itu, mereka itu wali. Maka Allah Ta'ala lepaskan daripada bala dan biarkan jalannya jalan seorang itu. Kata dia, bukan tiap-tiap orang itu menjadi ahli bagi wali. Apa maksud dia? Bukan tiap-tiap orang itu yang ada keahlian untuk bersabar terhadap apabila musibah dan bala itu menimpa dia. Bukan semua orang boleh sabar. Banyak tak boleh sabar. Apatah lagi kena atas batang hidung sendiri. Kalau kena atas batang hidung orang lain, mudah kita nak sihat. Sabarlah. Sekian. Senang. Moga dia tak kena. Kalau dia kena, barulah orang lain blok khabar dia, sabarlah. Sabar apa dia? Habis. Mereka itu marah ke dia pulak. jadi nak sabar tu payah. Nak sabar tu payah. Bila payah kau nak sabar ni, pahala besar lah. Lepas tu dalam penawar bagi hati tu, sabar tu antara dia, manfaat dia ataupun dia punya hasil dia ialah masuk syurga tanpa hisab. Tapi kena sabar sungguh.
Kena-kena atas hidung tu senyap. Ha, tak protes. Oh, tu bayar. Tak apa orang sekeliling kita pula tekan kita pula. Tekan emosi pula. Lagi kohor teruk. Ha, Jadi kalau ada benar-benar musibah, ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi teruk pula tu. Ha, Kita ni biasa-biasa je. Bukan nak suruh sampai ke agama ke orang kafir. Kena atas diri sendiri. Ya, musibah-musibah tu. Jadi kena sabar. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi teruk daripada tu. Dia kena dia disakiti oleh ahli keluarga, dia tu dipulau oleh sahabat-sahabat, dipulau oleh masyarakat jahiliah ketika tu, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak makan, tak minum, tak dapat minuman, sehingga kena ikat batu di perut, ikat batu, dua batu di perut. Sahabat Nabi satu, dia dua. Kita taklah sampai tahap gitu. Malaysia makan dia tiap hari. Paling-paling tahik sehari sekali. Oh, rasa miskin tak? Kalau miskin pun aku kaya lagi benda orang lain. Alat kepala sting tu, tak boleh dah dapat makan sekali sehari. Makan habis-habis tahik nak tambung pun, makan daun lah. Itu sekali sehari. Oh, kaya dah tu. Sekali sehari dia boleh makan. Tak boleh dua kali. Kaya dah tu. Nisbah dengan orang lain makan tiga kali, kita miskin lah. Nisbah kita banding dengan orang tak makan, kita pula kaya. Kemudian, jadi dia kata orang yang berkeahlian saja boleh sabar, tak ada bala tu. Kerana mula bala bagi segala wali-wali. Wali-wali saja yang boleh menampung bala tersebut dengan sebaiknya. Bala ni musibah lah. Bala ni kena kepada benda yang tidak disukai, kena kepada satu tempat dipanggil bala. Tak kisahlah di tempat tu ada orang fasik ke, ada orang soleh ke, ada wali ke, ada orang alik ke, dia kena. Tu bala. Kalau musibah lebih kepada individu, dia kena musibah, jatuh ke apa ke, tu atas dia, dia seorang saja. Kalau yang umum masyarakat dan sebagainya, tu dia panggil bala. Kemudian dia kata, dan adapun dan adapun yang lain daripada mereka itu, lain daripada wali, maka Allah Ta'ala lepaskan daripada bala dan biarkan jalannya, jalan bala tersebut. Jadi kalau orang yang biasa-biasa selain daripada wali-wali Allah Ta'ala, tahap kesabaran dia taklah sampai tahap ataupun tahap ujian dan balanya tu bukan setahap dengan wali. Allah Ta'ala sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan seseorang itu dapat satu keberatan daripada Allah Ta'ala, satu benda yang berat daripada Allah Ta'ala melainkan kadar kemampuan dia. Jadi tahap wali tahap tinggi, jadi cara ujian yang Allah bagi pun tinggi. Tapi kalau orang biasa, cara ujian orang biasa lah. Kadang kita tengok dia orang biasa kawan kita, tapi ujian dia tinggi. Sebenarnya dia orang yang luar biasa. Kita nampak macam biasa. Sebab tu dia dapat ujian begitu. Kalau dia boleh tampung ujian tu, dia boleh bersabar dengan ujian tersebut. Yang mana mungkin kita tak boleh mampu bersabar macam dia. Dan kita pula kena musibah benda lain pula yang dia pula tak kena. Gitu. Jadi kalau ada musibah berlaku pada kita, sebenarnya itu satu tanda dan alamat bahawasanya kita ni bukanlah orang yang tidak dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kita dikategorikan daripada orang-orang yang mendapat istidraj. Karena kita kadang-kadang sakit, kadang-kadang diuji dan sebagainya, itu tanda kata kita bukan istidraj. Kalau sihat semua, tak ada apa je. Very clean je semua. Tak ada langsung benda-benda yang berlaku atas kita. Tu bahaya tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditawa seorang perempuan untuk menikah. Lepas tu orang kata perempuan ni tak pernah sakit. Nabi SAW batal. Tak jadi nikah dia. Sebab orang yang sentiasa sihat ni orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tak beri perhatian pada dia. Sentiasa sihat. Tak ada sakit langsung. Taklah kita minta sakit kronik pula. Maknanya ada masa tu kita sakit demam ke, ni kepala ke. Lepas tu sihat balik. Lepas tu sakit balik. Okey lah tu. Ni 24 jam. Sihat je. 24 jam tak ada langsung ujian. Hebat sangat. Nak kata hebat, hebat lah.
sedar dapat nikmat, tapi di sebalik tu adakah kita dapat nikmat tu memang betul-betul kita layak dapat nikmat ataupun istidrak dengan Tuhan? Tu bahaya. Kemudian dan tersebut pada satu riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkehendak buat isteri seorang perempuan yang mulia cantik. Ni baru sat-sat cerita. Lagi dia nak buat dia nak kahwin dengan seorang perempuan ni. Lepas tu maka ujar seorang. Ni ngumpat ni, ngumpat yang diharuskan. Bila ngumpat diharuskan ni bila? Bila dia ni nak nikah dengan seorang, kita tahu sifat perempuan lagu mana atau sifat lelaki lagu mana, kita pun cover ke dia. Dia ni tak bagi mana ni sebab dia ni sekian-sekian. Maka dia kata, maka ujar baginya, maka ujar seorang baginya, bagi orang, ujar seorang baginya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya itu perempuan tiada pernah ia perempuan tu sakit. Tak pernah sakit. Kalau kita agak, oi, perempuan ni tak pernah sakit. Boleh eh? Dah lah cantik pula tu. Ada keturunan pula tu. Sihat molek pula. Kahwin dengan dia. Tu kita. Lepas tu Nabi tak apa. Maka menolakkan diri Nabi daripada daripada perempuan. Nabi tak terima. Nabi tak bolehlah nikah orang sihat lajak ni. Dan demikian habis selesai. Jadi sebab apa? Sebab dia tidak pernah sakit menyebabkan seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempedulikan orang tersebut. Kerana orang yang Allah Ta'ala pedulikan dia, dia akan ditimpa ujian juga. Disebut dalam Quran, orang yang beriman ni orang yang sentiasa diuji. Bukannya sentiasa nikmat sokmo. Kalau nikmat sokmo ada, lepas meninggal ada. Masuk alam barzah, nampak dah lubang syurga. Di akhirat masuk syurga pula. Di siti asirat, bau dah bauan syurga. Nikmat saja. Daripada masuk kubur, sampailah ke syurga sungguh, nikmat saja dapat. Ketika di padang mahsyar orang tu tunggu punya lama, dia tunggu macam antara azan dengan iqamat saja. Lepas tu hisap dah. Lepas hisap dia pula tak ada hisap. Dia masuk syurga tu. Nikmat saja. Mudah ya, dia punya perjalanan hisap dia. Tu orang beriman. Itulah yang berlaku pada orang-orang yang di ketika di dunia diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ni orang beriman tak pernah diuji Allah Ta'ala, tak pernah susah langsung. Tak ada ujian. Bahaya. Bukan suruh minta ujian pula. Minta ujian kalau kita ni orang yang tidak pernah kena ujian langsung. Sakit ke, ada hilang barang ke, ada gitu-gini ke, tak pernah diuji. Maka orang tersebut orang yang tidak dipedulikan Allah Subhanahu Wa Taala. Takutnya begitu. Dan demikian pula Ammar anak Yasir telah kahwin akan seorang perempuan yang tiada pernah ia perempuan sakit. Seorang lagi ada sahabat pula namanya Ammar bin Yasir. Dia pernah kahwin dengan seorang perempuan tak pernah sakit. Dah kahwin dah. Baru tahu dia tak pernah sakit. Tadi yang Nabi itu belum kahwin lagi. Nabi itu belum kahwin lagi. Tahu-tahu dia ni tak pernah sakit. Nabi pun tak jadi kahwin. Hak yang sahabat ni pula dia dah kahwin dah. Rupa-rupanya tak pernah sakit. Bila gitu maka tolakkan dia kan perempuan. Cerai. Oi dahsyat. Cerai sebab apa? Bukan bercerai sebab tengkar. Bukan bercerai sebab ada masalah. Cerai sebab tak pernah sakit. Boleh. Kalau kita kot sakit, alhamdulillah meninggal selesai masalah. Boleh nikah lain selesai masalah. Ni tak sakit, dia cerai. Sebab apa? Ada masalah tadi dah. Jadi kalau tengok sahabat Nabi ke para ulama akan cerai, sebab cerai tu pelik kadang-kadang. Macam si Bawai, dia cerai isteri dia sebab isteri dia bakar kitab. Bakar kitab, seluruh kitab kecuali satu kitab yang tinggal, iaitu namanya Al-Kitab. Kitab si Bawai punya banyak-banyak tu semua dibakar habis. Sebab apa? Sebab dia cemburu si Bawai ni semua-semua dengan kitab. Ada juga pesen gitu. Ini berdengung lagu tu. Bukan bermakna si Bawai tu tak menunaikan hak isteri dah. Tunai dah hak isteri apa yang sepatutnya dengan keluarga. Dengan kitab kan kita, dia cemburu dengan kita sampai dia tu bakar semua kitab dia. Kecuali satu kitab tak terbakar namanya Al-Kitab. Sampai sekarang ada. Dan Al-Kitab itulah sumber daripada ilmu bahasa Arab yang dipanggil sebagai Nahu. Yang sekarang ni berkembang luas. Dengan satu kitab tu saja. Dia cerai isteri dia sebab apa? Sebab dia tu bakar kitab dia.
menyekat perjalanan dalam ilmu, dunia ilmu dia. Ulama jangan main. Kalau benda yang boleh menyekat dia daripada melaksanakan, menunaikan amanah ilmu dia, sepanjang dia hidup dia boleh buat apa saja. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, dia miskin, dia tak kaya, dia ada bini. Zaman dengan dia Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu taala, ada bini juga. Dua-dua ni Syekh besar dalam ulama mazhab Syafi'i. Pekoh mazhab Syafi'i, kalau dalam kitab Sabila contohnya, kalau baca tu dia sebutlah Syekh Ibnu Hajar sekian, Syekh Ar-Ramli sekian. Tu dua orang, dua orang tu hidup sezaman, guru yang sama, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Cuma Syekh Ar-Ramli ni dia macam ada kaya sikit lah berbanding dengan Syekh Ibnu Hajar. Maka Syekh Ar-Ramli rahimahullah ta'ala dengan isteri ni sama-sama bawa berjalan, pergi mana-mana berjalan, pergi beli mah-mah, beli saja, ra'i habis isteri dia. Mari Syekh Ibnu Hajar, bini dia kritik dia. Kritik kata, tengok bini tengok bini Syekh Ar-Ramli tu, dia beli mah, dia nak mah, beli mah, dia pergi jalan, bawa jalan merata. Kita ni kak tak ada apa, mah pun tak ada, jalan mendok. Lepas tu dia salah pula suami dia, Syekh Ngajar kata, itulah sepatutnya Tok Pekoh tu, dia meraihkan isteri dia. Habis ya, mudah. Lepas tu Syekh Ngajar kata, Syekh Ngajar kata, kalau mu nak mah, mu pergi belakang rumah telaga tu, mu pergi ambil. Sudah. Dia pergi telaga belakang rumah tu, dia pergi ambil. Benda ambil apa? Ambil air lah. Dia tarik, tengok keluar mah satu aku. Lagi wali kawan ni. Kita tak boleh buat gitu lah. Buat gitu lah. Habis cerita. Pergi belakang rumah tengok. Tengok-tengok tak ada apa. Kosong. Jadi dia pun kata, kalau mu nak harta boleh, tapi aku kena cegah mu lah. Aku tak buat harta. Aku boleh. Nak boleh bagi mu satu satu baku mah perigi ni, boleh lah. Salah. Tapi aku ni tak mau kemewahan. Jadi kalau mu tak redha dengan kemewahan aku, aku boleh cegah mu sekarang. Lesat. Tapi mu nak hidup dengan aku, jadi aku tak jadi cegat. Hiduplah seperti mana yang kita ada sekarang ni, serba serba serbi ataupun serba kekurangan. Maka tak jadi tolak. Syekh Ibnu Hajar wali besar, takkan nak tolak. Sama juga Nabi SAW, dia beritahu ke isteri dia, kata kalau mu nak dunia, aku boleh cegat mu, aku tak mau dunia. Boleh aku nak cegat mu, mugilah cari dunia tu. Tapi kalau mu nak duduk dengan aku, ginilah. Serba kekurangan ginilah. Sebab yang betul-betul dapat nikmat akan datang syurga tu. Jadi tak berani cerai. Bini-bini isteri Nabi pun tak berani minta cerai. Jadi tak cerai lah. Kecuali beberapa orang isteri Nabi SAW yang pernah diceraikan. Itu adalah kitab sirah. Antaranya orang yang lepas nikah dengan Nabi SAW tu, celur Nabi. Tak ingat lah nama dia, siapa dia. Ada beberapa orang isteri yang diceraikan oleh Nabi SAW. Antaranya isteri yang dia pernah kahwin dah, tiba-tiba ada aib. Itu dalil untuk menunjukkan adanya khiyar. Dalil yang menunjukkan adanya khiyar, yang sampai sekarang kita fiqh kita nama bab al-khiyar, babul khiyar. Apa khiyar? Kalau seorang tu ada aib. Ada aib apa? Contoh kalau isteri tu ada benda, ada terdapat di tempat-tempat badan dia tu ada yang huduh, yang tak bagi tahu dia, maka dikira menipu. Bila dikira menipu, lepas nikah tengok-tengok ada, ada punya, tak ada, maka dia boleh khiyar. Apa khiyar? Boleh teruskan pernikahan ataupun cerai. Batu jangan main. Jadi kalau ada keaiban pada diri kita, kena bagi tahu. Saya ni gigi palsu. Gigi palsu ni tak kabur. Bila tak kabur, maknanya asal original lah. Tengok-tengok pas kahwin kak, dia gigi tak ada. Boleh tak dia tu cegah minta cegat? Boleh. Tu apa? Sebab dia kira menipu. Ingatkan ada gigi belakang, tak ada gigi pun. Bila tak ada gigi, huduh lah. Huduh. Kurang nafsu dah. Habis. Maka boleh khiyar. Boleh khiyar maknanya apa? Boleh dia tetap jadi isteri atau suami dia, ataupun minta cegat kepada hakim. Tu bab khiyar. Ini berlaku zaman Nabi SAW, cegah. Zaman Nabi SAW cegah ada. Ada yang cegah sebab nak isteri Nabi SAW tu celur Nabi. Maka dia cegah tu sebab bukan dia benci dia. Bukan Nabi benci perempuan tu. Sebabnya kalau dia celur Nabi SAW, takut-takut laknat kena atas dia. Jadi dia cegah. Supaya taklah dia celur Nabi.
au li tasyri'i, ataupun artinya atau kerana menyatakan segala hukum syarak bagi segala umatnya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi lain bersifat dengan sifat kemanusiaan? Sebab yang keduanya ialah untuk menyatakan hukum syarak. Nak kata ni harus, ni wajib, ni sunat, ni makruh, ni haram. Lagu mana kita nak bagi tahu kalau kita tidak ada sifat kemanusiaan? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kencing berdiri. Okey. Tiba-tiba dalam satu hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri. Jadi lagu mana ni? Oh, ni nak menunjukkan bahawasanya kencing berdiri tu tak sampai tahap haram tapi makruh. Dah Nabi buat benda makruh lah. Bukan buat benda makruh sebab nak buat benda makruh. Dia buat begitu sebab nak menunjukkan hukum syarak. Itu tak apa. Jadi setiap apa yang Nabi buat untuk menunjukkan hukum syarak kepada umat, ada pahala. Ada pahala, ada pahala. Pahala sahaja. Jadi kalau Nabi SAW dan Nabi-Nabi lain tidak bersifat dengan sifat kemanusiaan, macam mana nak tunjuk? Ini betul, ni boleh, ni tak boleh, ni haram, ni wajib. Tak boleh. Supaya kita ketahui akan hukum sahwi, hukum sujud sahwi di dalam sembahyang daripada sahwi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sembahyang seperti kisah Dzul Yadain. Kisah Dzul Yadain. Dzul Yadain tu kelarang sahabat lah. Jadi Nabi SAW pernah sembahyang 4 rakaat jadi 2. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat pakai pelik. Habis Bayang 4 rakaat ni. Lepas tu Dzul Yadain ni beranilah tanya Nabi SAW, mu ni kosa sembahyang ke lupa? Patutnya 4 rakaat tiba-tiba 2. Mu ni kosa sembahyang ke atau lupa? Nabi SAW kata dua-dua bukan kuat. Aku tak lupa dan tak kosa. Lepas pertanyaan dia tu dia jawab, maka Nabi SAW pandang ke sahabat, betul ke aku tinggal? Naik semula sambung sembahyang. Tu sahwi. Jadi lupa. Nabi SAW berlaku lupa, maka itu menjadikan kita pedoman. Kalau kita lupa macam mana nak buat? Kena sambung sembahyang kalau pas salah. Lepas tu kena sujud sahwi. Kalau terlebih rakaat, teringat waktu rakaat terlebih tu, kita pun turun balik. Kemudian sujud sahwi. Atau terkurang rakaat, sama juga. Terkurang rakaat macam Nabi buat, sama balik sembahyang. Asalkan dia tidak buat perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Dia tidak ada najis atas badan dia, pakaian dia dan juga badannya. Dan dia tidak bercakap lebih daripada 6 kataan. Lepas pada tu, boleh sama sembahyang. Tidak ada masalah. Mayang. Sampailah habis salam. Sebelum salam, sujud sahwi. Sunat. Jadi kalau Nabi tak pernah lupa, macam mana kita nak jadi pedoman yang bila mana kita ni akan lupa dalam sembahyang, nak buat apa? Tak boleh. Dan lupa Nabi ni lupa yang harus, yang di sini. Lupa yang mustahil ialah lupa terhadap menyampaikan hukum Allah. Itu lupa mustahil. Nabi suruh, Allah Ta'ala suruh sampaikan benda ni, benda yang wajib. Nabi lupa, tu tak boleh berlaku. Tu mustahil. Yang boleh berlakunya benda-benda yang harum jadi. Auli tasalli 'anid dunya, artinya atau kerana menyenangkan daripada dunia, yakni menyenangkan lainnya mereka itu, lainnya lain daripada Nabi, mereka itu umat daripada dunia. Okey. Sebab apa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul bersifat dengan sifat kemanusiaan ni? Kerana nak menyenangkan daripada dunia. Yakni apa dia? Menyenangkan lainnya, lain daripada Nabi, mereka itu daripada dunia. Kerana bahawasanya apabila dilihat lainnya mereka itu, segala makam tinggi mereka itu Nabi. Sekejap, sekali lagi. Atau kerana menyenangkan daripada dunia, yakni menyenangkan lainnya, lain daripada Nabi, mereka itu para Nabi daripada dunia. Kerana bahawasanya apabila dilihat lainnya mereka itu Nabi, segala makam tinggi mereka itu Nabi, penghulu yang besar, yang pilihan Allah Ta'ala daripada makhluknya, makhluk Allah Ta'ala, serta barang yang jatuh, benda yang berlaku bagi segala mereka itu rasul. Daripada demikian, menolakkan seperti menolakkan diri segala yang berakal daripada bangkai. Okey, nak kata apa ni? Okey.
Sekarang ni sebab sifat yang yang ketiga, kenapa nabi-nabi dan rasul-rasul ni bersifat dengan sifat kemanusiaan ni, ialah untuk supaya kalau seseorang itu kalau seseorang itu diuji, diuji dalam dunia, diuji dengan apa-apa benda lah dalam dunia, kita kena, kita yang kena musibah dan sebagainya. Bila kita kena begitu, maka kita akan teringat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, teringat kepada nabi-nabi dan rasul-rasul lain, kena juga seperti mana yang kita kena. Kena juga seperti mana yang kita kena. Kena musibah, kena ujian dan sebagainya. Maka dia akan maka orang yang kena bala atau musibah tadi itu, dia tidak menyempitkan dada dia. Bahkan meluahkan dada dia dan melapangkan dada dia, dia menerima kata nabi-nabi dan rasul-rasul yang tahapnya tinggi pun kena, aku lagilah tak ada apa. Rasul-rasul penghulu segala nabi, Nabi SAW yang besar, yang apa, pangkatnya besar di sisi Allah, semua nabi-nabi dan rasul-rasul ni dipilih oleh Allah Taala pun kena benda yang sama. Benda yang disuruh sama tu dari sudut ujian, walaupun tak sama hakikat ujian, ujian tu kena juga. Maka kami hak orang biasa ni apatah lagi, lagilah layak untuk kena. Jadi orang tu taklah berasa sedih sangat bila kena timpa musibah, bila kena timpa bala dan sebagainya. Bahkan dia berasa seronok, dia berasa senang hati, disebabkan para rasul dan para nabi pun kena juga benda yang sama. Kena juga benda yang sama. Jadi sebab itulah mereka bersifat dengan sifat kemanusiaan. Mereka bersifat dengan sifat kemanusiaan, iaitu sama ada kerana untuk membesarkan pahala mereka, dan yang keduanya ialah untuk menunjukkan hukum syarak, dan yang ketiganya ialah untuk menyenangkan daripada dunia. Mana tadi? Seperti menolakkan diri segala yang berakal, yang ini oleh segala orang yang berakal, daripada bangkai. Niscaya. Apa tu? Niscaya apa tu? Sedangkan. Senangkan. Niscaya senangkan akan hatinya, hati orang yang berakal tu, daripada dunia. Dan sabar ia orang yang berakal, daripadanya, daripada dunia. Jadi benda yang tak elok, benda yang tak elok, orang berakal dapat menolakkan benda-benda yang tak elok, benda-benda yang berasa dia tu jijik ataupun berasa susah, dia dapat tolak. Siapa dia? Orang yang berakal. Kerana apa? Kerana dia dapat senangkan hati dia. Hati dia berasa lapang, hati dia berasa luah, dah dapat sabar daripada benda yang berlaku di atas dunia. Sebab nabi-nabi dan rasul-rasul pun kena juga. Nabi-nabi dan rasul-rasul pun kena juga seperti mana yang berlaku. Dan bermula yang dikehendaki dengan dunia di sini, segala harta dan segala yang mengikut kepadanya, kepada harta. Apa yang mengikut tu? Seperti megah dan senang dan sedar. Itu semua ikut nafsu belaka. Jadi dunia ni benda yang tidak membawa manfaat selepas meninggal. Itu dalam kitab Penawar yang kita baca tu. Kalau akhirat pula, benda yang dapat manfaat selepas meninggal. Setiap benda yang tak ada manfaat selepas meninggal, maka di dunia. Antaranya bersedak-sedak dengan dunia, bersenang-senang dengan dunia, megah, pangkat. Tidak ada manfaat selepas daripada meninggal. Maka itu kategori dunia, bukan kategori akhirat. Aulitambihi wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.